halaman 385. 385. Bismillahirrahmanirrahim. Niyati al-qabul wa tamamu kursi wa ma'mur. Wa salafahum zahiran wa batinan fid dini wa dunia wal akhirah. Ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti kiram sama sahaba wal qaraba sama ila arahi jami'i awliya wa salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gajali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yajid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syed Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syed Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Amadani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa Jaddina wa Mulana Muhammad Arshad ibn Abdah Kalambayan summa ila arwahi walidina masyaikhina wa sulihim wa purihim bi anna Allah taghashum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alayna wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzukana fahman nabiyin muhibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-faslul awwalu fi fawaidis safar wa niyatih. Pasal yang pertama pada menyatakan beberapa faedah safar atau musafir dan kelebihannya musafir dan niatnya musafir. Tambahan kalau sudah. Ya. Adapun faedah safar atau musafir itu ada 4 perkara. Pertama, musafir karena menuntut ilmu, yaitu ada kalanya wajib dan ada kalanya musafir itu sunat. Dan di dalamnya itu beberapa kelebihan, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Artinya barang siapa keluar dari rumahnya di dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, maka yaitu seperti orang yang keluar dari rumahnya di dalam perang sabilillah hingga ia kembali ke rumahnya. Apa nilai fadilatnya, nilai pahalanya itu seperti orang fi sabilillah. Di mana kesamaannya dengan orang perang sabilillah dahulu? Orang dulu berperang di zaman Rasulullah karena membela agama, membela ajaran Rasulullah. Belum lagi belajar, hanya mempertahankan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, mempertahankan akidah. Mereka berkorban dengan jiwa mereka dan harta mereka. Kita sekarang ini juga berjuang. Kesamaannya kita berjuang juga untuk menuntut ilmu masing-masing di dalam diri kita, di dalam hati kita agar kita selamat dunia akhirat. Sama seperti mereka dulu. Karena dengan ilmulah kita bisa selamat dunia akhirat. Karena ilmu itu nur. Al-ilmu nur fil hidayah. Ilmu itulah cahaya di dalam memberikan pencerahan seseorang di dalam jiwanya untuk menuju Allah dan mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Disitulah kesamaannya nilai pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita keluar dari rumah tadi kan. Pertama kita berniat salat berjamaah yang memang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yalah. Karena amal yang paling abdal itu adalah salat 5 waktu di awal waktu. Tidak ada yang lain. Makanya itu
kada boleh tidak kita harus disempurnakan semua yang lima waktu itu. Karena ini fasilitas atau wadah amal-amal yang lain. Dan pengambilannya sholat ini pun luar biasa prosesnya panjang. Dan Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke hadiratnya. Melalui beberapa perjalanan, 7 lapis langit sampai ke Hadratul Muntaha. Jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau perintah yang lain kan melalui Jibril. Puasa, zakat, haji itu melalui Jibril. Tidak sulit. Datang Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi sembahyang beda. Inilah. Makanya ilmu untuk mengetahui bagaimana kita menuju Allah. Dan tujuan kita diciptakan memang untuk menuju Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dibuang. Damirnya dibuang. Itu maksudnya tuh. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah. Pikirnya tuh menyembah. Maka zikirnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah sebenarnya melainkan Allah. Yang kedua, tauhid. Liya'buduni itu tauhid. La tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud, oleh orang-orang ahli tauhid, nah, ulama tauhid. Tidak sah salat seseorang kepada Allah kalau tidak kenal orang yang disembah. Yang ketiga dari Ibnu Abbas rahimahullah taala, sepupunya Nabi, yaitu adalah ma'rifah. Ya'rifuni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk mengenal aku, kata Allah. Jadi ada tiga dimensi, ada tiga tingkat. Sekarang kita pertanyakan masing-masing, di mana kedudukan kita sekarang? Di fikihkah, di tauhidkah, atau sudah di ma'rifah? Itu hanya tingkatan-tingkatan. Jadi kalau kita di fikih, maka kita harus memperhatikan rukun dan syarat di dalam salat kita. Karena kadang-kadang kita waktu sembahyang itu ada yang lain yang kita sembah. Muntung bebacaan hati menyembah yang lain. Itulah ma'budah bihaqin, itu fikih. Kalau nya tauhid, bujur Allah yang tuju. La maqsuda bihaqin illallah. Tidak ada yang kutuju terkecuali. Tidak ada yang kumaksud niat aku sembahyang hanya engkau ya Allah. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi wujud kita itu masih ada. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah. Nah itu tauhid. Iyyaka na'budu itu tauhid namanya. Wa iyyaka nasta'in ini tasawuf ma'rifah. Hanya engkau yang menolongi. Kalau ditolong orang berarti kita kada tahu apa-apa. Kada punya apa-apa. Karena ditolongi jadi kawan. Inilah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, ini pentingnya ilmu. Kita baru saja mendapat ujian dan peringatan dari Allah ataupun azab dari Allah. Ini ada tiga kedudukannya. Orang yang Islam ini barangkali peringatan, yang masih Islam kedudukannya masih banyak ragu dengan perintah Allah. Hihanu sembahyang banuka kada. Ini peringatan. Mun kada sembahyang sama sekali ini azab. Bujur-bujur berpaling dari Allah. Tapi kalau orang beriman ini derajat. Naik ini derajatnya. Ingat ini. Karena Al-Qur'an yang bicara. Biar menyimpang sedikit kita untuk menyikapi ujian dan peringatan Allah yang kita sudah kita lewati. Sebenarnya ujian itu setiap detik dan saat ada. Cuma kita kadang-kadang harus berpikir. Ada sedikit sakit gigi, kadang-kadang kaki kita tersentuh sesuatu yang sakit. Itu ujian. Itu ujian dari Allah.
Napa dalam Al-Qur'an? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum itu kalimatnya dengan fi'il mudhari. Istimrar. Napa istilah bahasa itu? Continue. Terus menerus. Detik-detik saat-saat itu ada ujian kita. Ketika kita pusing, kada tenang, ini ujian. Cuma kita ada ingat bahwa Allah yang menguji. Lalu kita kada kembali kepada Allah. Itu ujian. Kita kan pernah mendatangkan itu. Kepusangan, kekendah bulan itu kada pernah kita datangkan. Tapi itu datang. Tapi asbabnya digunakan Allah Ta'ala. Ujian. Nah, sekarang kita diuji dengan sedikit sekali kata Allah. Surah Al-Baqarah. Walanabluwannakum bisyai'in. Itu kalau kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ujungnya ini nih yang kita perhatikan. Walanabluwakum bisyai'in. Syai'in ini syai'in qalilin. Syai'in yasirin, sedikit sekali kata Allah. Kecil sekali ini nang kudatangkan. Apa kecilnya? Minal khawfi wal ju'i. Ketika banjir tadi kekhawatiran kita luar biasa. Rasa takut kita luar biasa. Tapi bukan takut kepada Allah. Ini salahnya. Mestinya kita takut kepada Allah itu semakin dekat kita dengan Allah. Bukan takut kepada cobaannya. Cobaannya ini kadang-kadang ditakuti lagi. Hanya ikhtiar saja. Mungkin mengungsi, ya kan? Sedikit. Syai'in itu nakirah, majhul, apa abstrak. Tapi jelas on kita banyu, ya kan? Nah, padahal banyu itu unsur kita. Kita kalau ada banyu mati. Iyalah, sedikit kata Allah. Kalau dibanding kita menghadapi kematian kita. Minal khawfi wal ju' ketakutan. Kenapa yang takut mobil terandam, semua harta meninggalkan kita. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita yang dihantakan. Lah, dihantakan bara? Baik, orang pernah ke sana, pernah berjalan ke sana. Dihantakan itu sungainya agak lebar, biar kada hujan tetap banyunya landas benar. Kita melihat tayangan TV itu. Ringis lah di pinggir itu. Ada lagi rumah. Nah, ini ujian. Sedikit. Apa sedikitnya? Kalau dibanding kita menghadapi kematian kita. Ujian semacam ini masih ada tanya bertanya. Bagaimana keadaan? Bagaimana tinggi banyunya? Masih ada bisa tanya. Tapi ketika sakaratul maut, apa yang mau ditanya? Itu perbandingannya. Jadi masih syukur kita masih diberikan waktu. Bagi orang yang beriman, adanya cobaan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pinandu bahwa mendatangkan musibah itu Allah. Lihat ayatnya. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwas wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Di mukanya cobaan tapi Allah memberikan gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa orang yang bersabar? Orang yang bersabar itu ikhlas. Ayat selanjutnya allazina ija asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan keikhlasan mereka-mereka yang diberi kabar gembira yang sabar tadi. Mereka sanggup berkata ketika datang musibah allazina ija asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah mereka sanggup berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pernah kita berkata dalam hati, sekurang-kurangnya dalam hati ketika mendatangkan musibah. Ingat bahwa yang mendatangkan musibah ini Allah. Karena ada sebabnya. Menurut informasi yang kita terima, dihantakan itu ada tempat maksiat. Ini mantan polisi yang bicara sama kita dan beliau ke sana. Pahamnya tuh sudah tuh. Maksiat pokoknya. Dibuat pariwisata kah? Ini peringatan bagi orang Islam.
dan ujian bagi orang yang beriman. Ayat selanjutnya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, maka mereka-mereka inilah, mereka yang sabar inilah yang mendapat selawat dan rahmat dari Allah. Dan mereka-mereka yang sabar inilah, yang pinandu inilah, yang bujur-bujur selalu mendapat petunjuk dari Allah. Selalu menuju Allah setiap mendapat musibah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang demikian. Nah, karena musibah itu kita kalau diutak-atik lagi, kada kawa lagi, sudah. Jadi bagi mereka-mereka yang beriman, semakin mendekatkan apa, meningkatkan derajat mereka di sisi Allah. Adapun peringatan, jangan terulang lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kada ingat itu sebagai ajab yang luar biasa. Nah, jadi ilmu orang yang keluar dari rumahnya niatnya berjamaah sekaligus kita langsung apa sama-sama membaca kitab untuk mengisi apa waktu dan untuk apa mengetahui tentang Allah dan Rasul. Ilmu itu tujuannya. Supaya pinandu Allah Ta'ala, itu tujuannya sebenarnya. Artinya barang siapa keluar daripada rumahnya di dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, maka yaitu seperti orang yang keluar dari rumahnya di dalam perang sabilillah hingga ia kembali ke rumahnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tarikan ila jannah. Artinya barang siapa menjalani akan jalan pada hal menuntut ia akan ilmu yang memberi manfaat di dalamnya, perjalanan itu niscaya dimudahkan Allah Ta'ala baginya akan jalan kepada surga. Apa maksudnya? Menuju jalan ke surga, nyamannya orang itu beribadah. Selain daripada sembahyang lima waktu tuh macam-macam untuk menuju surga. Kada zikir aja. Bagi nang kawa baca Quran paling abda zikir Quran. Banyak sekali ada Nabi pernah melihat seseorang yang berputar-putar berbalik-balik dalam surga, ya. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah ala syajarin yaqta'uha. Jadi Nabi, aku melihat seseorang di dalam surga berputar, mengeliling kegembiraan. Ditanya apa pekerjaannya? Kalinya memotong kayu yang cenderung ke jalanan. Itu aja pekerjaannya. Tapi semua yang lima waktu pasti itulah. Artinya ada cara yang dilakukan banyak menuju surga itu banyak. Tapi istiqomah dan ikhlas. Jadi barang siapa menjalani akan jalan padahal menuntut ia akan ilmu yang memberi manfaat di dalamnya perjalanan itu, niscaya dimudahkan Allah Ta'ala baginya akan jalan kepada surga. Mudahnya beramal. Dapat nur Allah. Dapat taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini kalau kada dapat taufik Allah, kada dapat nur Allah, kita kada kawa apa-apa. Wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur, kata Allah surah An-Nur. Nah, kalau Allah tidak menganugerahkan hidayahnya, taufiknya, maka kita kada kawa aktivitas beribadah kada kawa. Selalu berat. Selalu masalah. Ya orang bahari juga aku menyahan bani dua balik pada sembahyang. Karena dasar berat, hatinya gelap. Kada petunjuk Allah kada memberikan. Tetapi ujar Rasulullah, "Idza dakhala nur al-qalba insyaraha." Apabila sudah nur itu masuk ke dalam hati seorang, insyaraha. Alam nasrah. Terang benderang. Terbuka kebajikan di hadapan. Dan kata Asy-Sya'bi rahimahullah, "Law safara rajulun minasyam ila aqsa'il yamani bi kalimatin tadulluhu ala hudan
au tarudduhu an raddan ma kana safaruhu dha'ian. Artinya jikalau musafir seseorang laki-laki daripada negeri Syam kepada ujung negeri Yaman di dalam menuntut sesuatu kalimat, suatu kalimat yang menunjukkan akan dia atas petunjuk atau menolakkan ia akan dia petunjuk daripada kejahatan, niscaya tiada perjalanannya itu hilang dan tiada sia-sia, semuanya mendapat berkah. Jadi tergantung niat kita lah, niat paling utama. Apa saja kita lakukan, niat kita yang diutamakan. Karena niat itu dicatat berdahulu oleh Allah Ta'ala. Karena niat itu bersih, belum ada tercampur. Tapi kalau kita sudah beramal, itu kadang-kadang bisa masuk. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, niatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih bersih daripada pekerjaannya. Karena kalau sudah kita bekerja, niat hendak bersedekah ke masjid 10 juta. Bagus dicatat tuh. Tapi ketika sedekah itu berlangsung diumumkan oleh panitia, kira-kira kayak apa? Ada situ godaan setan. Rasa gembira, rasa senang, rasa ada seorang berbuat kebajikan. Nah, lalu ada pertanyaan tentang ini, ada pertanyaan. Nihayatus syariah bidayatul haqiqah. Ini berbicara tentang fikih dan tasawuf, tentang sedekah. Tentang sedekah. Menurut fikih, kalau orang bersedekah itu tangan kanan yang menyerahkan, tangan kiri jangan tak. Kayak itu kalau hadis. Nah, artinya jangan dipandir lagi. Bujur-bujur ini karena Allah. Nah, ini menurut pandangan tasawuf belum pas lagi. Menurut fikih ini mantap sudah. Mantap banget sudah. Paling hebat sudah orang ini bersedekah. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri kada pernah bicara. Artinya kada pernah mengungkai dua orang. Aku alhamdulillah bang. Semalam kawa bersedekah sama sigit berkat hasil. Hah. Sumah sudah tuh. Orang kada betakun. Pilih kita tak ucap gitu apa? Itu sumah dalam ilmu tasawuf. Sumah itu artinya ucapan kita didengar oleh orang lain. Itu perlu kita pahami sedekah kita. Nah, menurut tasawuf di mana salahnya? Menurut fikih sah sudah dan diterima. Menurut tasawuf salahnya itu napa? Karena merasa dirinya mampu bersedekah bukan karena anugerah Allah. Bukan karena taufik Allah. Masih dirinya mengaku bersedekah. Nah, itu orang tasawuf. Ini dipertanyakan oleh tuan guru nang ahli fikih kepada orang tasawuf. Kita asalnya kada tahu juga nang itu kada paham juga saya iya sudah. Jadi menurut tasawuf itu belum pas lagi karena dia masih menunjulkan perasaan dirinya nang kawa basadakah. Bukan karena Allah. Sambil-sambillah kita beribadah nih. Maka tadi kan ada tingkatan. Ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Kalau sudah ketiga-tiganya nih kita menuntut, maka kita dakhala jannah bighairi hisab. Kadang-kadang ditanya. Ampun orang semunyaan. Mun ampun kita, kebanyakan pertanyaan kita. Itulah yang dimaksud adab dengan Allah. Itulah yang dimaksud ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tabarri min haulihi wa quwwati, berlepas dari daya dan upaya kita. Ar-ruju'u ila haulillah wa quwwatillah, kembali kepada kekuatan Allah. Itu hakikat.
Dan setengah daripada faedah musafir itu mengetahui akan perangai yang baik dan yang jahat. Seperti kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, bagi orang yang mendakwa akan mengetahui perangai seseorang yang baik. Hal sahibtahu fis safar allazi yustadallu bihi ala makarimil akhlaq. Faqala, faqala ma uraka ta'rifu. Artinya, adakah engkau beserta akan dia musafir itu di dalam perjalanan yang diambil dalil dengan dia, dengan dia sohbah lah, sohbah kawanarnya, atas orang yang mempunyai perangai yang baik. Maka berkata ia, tiada aku beserta dengan dia di dalam safar. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tiada aku lihat akan dikau mengetahui akan dia. Kada kau tahu alamatnya, kada kau diketahui. Karena sohbah nang paling kada memisah itu adalah Allah. Sohbah, teman yang tidak pernah memisahi kita itu Allah. Itu nang paling baik. Cuma kita kada ingat. Kita kalau berjalan di jalan akannya. Kau melihat, dilihatakannya. Kau mendengar, didengarakannya. Kada pernah memisah ya Allah kita. Dan kata Bishr Hafi rahimahta'ala, bagi orang yang qari, ya ma'syaral qura sihu tayyibu tatibu fa innal ma'ija saha taba wa ija tala makamuhu fi maudihi tagayyara. Artinya, hai sekalian qura, orang ahli membaca lah. Qura ini artinya ulama maksudnya. Pergi kamu musafir supaya baik perangai kamu. Nah, karena kita musafir ini kan kawan kita tuh berkawan kalau. Nah, ketika musafir itu ketahuan kawan baik kawan kadanya tuh musafir tuh. Makanya Nabi kalau musafir disuruh banyaknya membawa sangu dengan niat tujuan hendak membantu kawan. Jangan sebaliknya. Kadang-kadang kita itu kan banyak bersangu, tapi pura-pura kada bersangu. Bepada kadada juga ketika kawan dalam keadaan kondisi terjadi. Ah, sama aja bang. Nah, itu kadang-kadang kita seperti itu, setan menggoda. Tujuan banyak bersangu itu untuk bersedekah, untuk ta'awun, ya Rasulullah. Ditolongi kawan. Itu ujian kita. Ujian itu Allah menguji kita. Jadi orang sugih itu diuji dengan hartanya. Orang alim diuji dengan kelakuan keluarga, keluarganya. Itu pasti. Orang alim itu diuji dengan kelakuan keluarganya. Anak istrinya. Nabi dengan siapa? Dengan pamannya. Jelas kan itu? Itu ujiannya pasti ada. Apa aja kelebihan kita pasti diuji sama Allah. Allah yang mendatangkan ujian itu hakikatnya. Tahan kada kita. Maka karena bahwasanya air itu apabila mengalir berjalan, artinya terus mengalir berjalan, air itu ini kinayah lah. Kinayah orang alim. Bila orang alim itu bagana aja, mahadang aja. Risiko tuh. Diamanahi ilmu itu untuk memberikan nasihat kepada Niscaya baik iya air tersebut. Bersih terus kalau mengalir, ya kan? Oh, mengalir. Dan apabila lanjut berhentinya, apabila air itu mandak,
Lanjut itu artinya balalawasan tamandak. Di rumah aja. Madang. Kada mau berjuang, berjihad. Dalam tempat itu, niscaya berubah bosok baunya air tersebut. Nah ini risikonya. Terkecuali ulama itu ujur sudah. Karena tugas ulama itu kan menyampaikan. Ada situ tugas ulama tablik. Karena mengikut sifat Rasulullah. Rasulullah ada berapa? Empat. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tablik, keempat peta. Ini wajib diikuti. Semua umat Rasulullah wajib mengikuti ini. Bila kada mengikuti, risiko. Karena tujuan diberi ilmu itu untuk menyelamatkan dirinya dan keluarnya dan orang lain daripada kesesatan. Itu tujuannya. Makanya Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau a." Ya, sampaikan dariku walaupun satu kalimat. Satu ayat. Di mana kita menyampaikan? Dari keluarga kita. Itu yang pertama. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Dan setengah daripada pada faedah safar ini ialah mengambil i'tibar akan keadaan sesuatu yang dilihatnya di dalam musafir yang bersalah-salahan. Karena sesuatu yang dilihat itu akan menunjukkan keadaan Tuhan yang bersifat dengan kudrat yang sempurna. Dan menunjukkan ia akan wahdaniat Allah Ta'ala. Yakni keesaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibadah terus, zikir terus sebenarnya. Apalagi diingatkan pulang kita. Kau melihat karena rahmat Allah. Kau berjalan karena rahmat Allah. Memandang sesuatu mengambil iktibar. Sampai kan? Sampai. Nah, udah bunyi kan? Sampai sini dulu kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini, terutama kita menghadapi musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kita sehingga kita menjadi anugerah. Bala ini menjadi anugerah. Kalau dikatakan bala, menjadi anugerah. Tapi kalau nyakada dekat dengan Allah menjadi bala yang besar. Arti bala apa? Kita semakin jauh dengan Allah. Artinya berjamaah kulir jadinya. Berarti kan jauh dari Allah. Semakin bala ini semakin berjamaah kita. Makin memperkuat keimanan kita kepada. Karena ingat bahwa yang mendatangkan ini Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan apa yang kita baca sebagai ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan terutama ketauhidan kita kepada Allah. Orang yang kuat tauhid insya Allah. Selalu dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita. Dan dosa anak istri kita. Dan dosa kedua orang tua kita. Dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratun Nabi Muhammad. Iyyaka